Mali sakit? Mali hamil. Kalau begitu, tugas penyampaian dokumen biar dikerjakan Nafsia. Ya mbak, biar saya saja melaksanakan. Atau silakan dulu, biar bersama saya. Tidak. Apapun risikonya, harus kulaksanakan. Karena ini adalah tanggung jawabku. Saya sudah perintahkan beberapa anggota untuk mengadakan kontak ke daerah lainnya, ke seluruh wilayah Gombrong, agar mereka meningkatkan aksi terornya supaya perhatian tentara tidak terpusat di militer selatan ini. Surat untuk kawan Pram akan dibawa Marno ke Kediri dan diteruskan ke Jakarta. Apa tidak berbahaya? Kesetiaan kawan Marno terhadap partai saya sanksikan. Kalau dia berkhianat? Jangan khawatir, dia dalam pengawasan. Oh. Kalau berkhianat, saya suruh bereskan. Dia pasti tidak berani melakukan itu. Bagus. Keluarganya menjadi jaminan. Sekaligus tugas ini merupakan ujian baginya akan kesetiaan terhadap partai. Marno merupakan kader yang potensial. Coba lihat, ada dari mana, Mas? Dari Koramil. Coba kau baca berita ini. Ternyata pemotongan kawat telepon, bobolnya bendungan menyebabkan banjir, pengerusakan kereta api dilakukan oleh PKI. Gila. Maksudnya apa, Mas? Ya, itulah komunis. Itulah PKI. Selain melakukan aksi agitasi, teror, mereka juga melakukan sabotase dengan tujuan merongrong kewibawaan pemerintah. Supaya rakyat tidak percaya lagi pada pemerintah, lalu memihak pada mereka. Mereka mimpi. Mas, akan aku ke desa saya. Hari ini geria aku mengajar PPA. Ya? Iya.
Sukete ijo ijo. Sukete ijo ijo. Iki. Nuwun ngapunten, Bu. Oh ya, silakan duduk, Pak. Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita teruskan lagi ya. Nggih. Iki telo. Iki telo. Telo. Iki gaplek. Iki gaplek. Iki tiwul. Iki tiwul. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sebulan lebih kita belajar membaca dan menulis. Kalau sudah bisa membaca dan menulis, akan menambah ilmu pengetahuan. Bukan begitu, Pak? Bu? Yeah. Para perwira staf dan komandan batalion, untuk menghancurkan sisa-sisa G30 SPKI dengan titik berat daerah operasi Blitar Selatan dan Malang Selatan. Tugas operasi yang harus segera kita laksanakan adalah 1. Mencari tempat persembunyian gerombolan G30 SPKI dan tempat-tempat survei gerombolan. 2. Memisahkan rakyat dari gerombolan G30 SPKI, baik yang bersifat fisik maupun yang berpengaruh ideologinya. Membuat bagian-bagian medan yang diduga dijadikan lalu lintas gerombolan. Menghancurkan gerombolan G30 SPKI, baik secara fisik maupun dengan cara penerangan. Menggerakkan unsur-unsur teritorial dan pemerintahan sipil dalam daerah operasi untuk mendukung gerakan operasi Trisula dan mengadakan koordinasi dengan pemerintah tingkat setempat dan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam operasi Trisula tersebut.